sini terlihat ya kebahagiaan Jeffrey Novia dan juga Brian di Batu Malang. Ketiga ya. Dan tentunya liburan kali ini benar-benar membawa kesan. Kembali. Dan di sini terlihat ya Novia yang begitu cantik, Jeffrey yang begitu ganteng dan juga Brian yang sangat keren. Oke, berdua sama Brian. Mereka pun berfoto-foto menggunakan baju ala-ala Jepang. Oke, Daddy sama Brian. Dan tentunya kalian juga bisa lihat ya, view-nya juga bagus banget ya, bahkan ada bunga sakura. Oke, samurai kita. Dan di sini terlihat ya Jeffrey yang begitu bersemangat berfoto-foto sama Brian. Dan tentunya seneng banget ya, dan pastinya liburan kali ini pasti akan sangat berkesan untuk Brian. Mami sama Daddy. Kemudian setelah berfoto bersama Brian, Jeffrey pun meminta izin kepada Brian untuk berfoto sama Mami. Boleh? Boleh. Oke. Dan tentu saja boleh dong Daddy berfoto sama Mami. Nah, di sini kalian bisa lihat ya betapa cantiknya Novia memakai kimono berwarna merah. Dia kan pelakor. Sementara itu di sini terlihat Tami yang sedang menuju ke suatu tempat dan dia mendengar ada orang-orang yang membicarakannya. Padahal istrinya Pak Hakim yang pertama itu lebih cantik dari yang sekarang. Dan tentunya Tami sangat sakit hati ya ketika mendengar ada orang-orang yang membicarakan tentang masa lalunya. Mama boleh nggak foto sama Kinara? Sementara itu di sini terlihat Mama Astrid yang bertemu dengan Kinara di sebuah taman. Kemudian Mama Astrid pun foto bersama Kinara. Satu, dua. Dan ternyata ketika Mama Astrid lagi asik berfoto sama Kinara, Miranti datang. Sementara itu di sini terlihat ya Novia, Jeffrey dan juga Brian yang lagi asik nonton dan ternyata Dimas pun melancarkan aksinya. Dan tentu saja Novia nggak sadar ya kalau ada kalajengking di bajunya. Dan ketika Jeffrey menatap ke arah Novia, betapa kagetnya Jeffrey ketika melihat ada seekor kalajengking di jaket Novia. Bahkan di sini terlihat ya Brian juga sangat kaget mengetahui hal itu. Dan tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Kamis 14 September 2023 hari ini. Dan kira-kira bagaimanakah nanti dengan keadaan Novia? Apakah Novia akan selamat dari gigitan kalajengking itu ataukah malah justru Jeffrey yang akan menjadi korbannya? Semoga saja enggak ya dengan Brian. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.